lihat ya, Bu. Enggak apa-apa, Sri. Bukan begitu, Mas. Kan isi rumah ini mahal-mahal. Nah, kalau sampai Arif memecahkannya, wah, bagaimana nanti? Apa Mas enggak marah? Ah, kau ini. Bukankah anakmu juga adalah anakku? Aku malu, Mas. Aduh, Arif. Tidak. Aku cuma nakal, Mas. Bandel. Kan nggak sengaja, Bu. B, bereskan ini, B. Iya, Tuan. Papa? Aduh, Desi, anak papa. Baru pulang? Iya, Pak. Ayo, salam sama Tante Sri. Ya, papa, Pak. Ya, yang pecah itu kan hadiah ulang tahun Desi. Dari mana? Ya. Kok dipecah, Pak? Tadi tersenggol, Desi. Besok kita beli saja ya. Nggak apa-apa kan? Kan masih banyak di toko. Nggak mau. Nggak mau. Pokoknya Desi nggak mau. Desi, dia! Nggak mau. Papa jahat. Dasar kamu anak tidak tahu diri, Ari. Sudah. Jangan, tidak apa-apa. Tapi aku malu dengan tingkahnya, Mas. Hari ini memang nakal. Sudah, tidak apa-apa. Besok akan kucarikan gantinya. Desi, kenapa kamu jadi nakal, ha? Papa kan sudah bilang besok diganti. Besok papa belikan yang sama persis. Tapi kenapa Desi malah menangis? Ayo diam. Desi jangan membuat papa semakin marah ya. Nah, itu tante yang di depan tadi itu yang akan menjaga dan merawat Desi dan Titi. Ingat, itu adalah mamam, ibumu. Jadi Desi jangan kurang ajar padanya ya. Seminggu semenjak kedatangan ibu baru dan Ari anaknya, keadaan di rumah keluarga Titi semakin suram. Sebab sejak saat itulah, apa yang dikatakan papanya dan juga ibunya tidak pernah dapat dibantah. Begini. Kakak tadi dimarahin terus, Bi. Nah, aduh. Nyonya, biarkan saja saya yang membersihkannya. Kasihan yang Titi, dia belum bisa, Nyonya. Kau itu pembantu, kau ikut campur dan tangkup. Saya dia yang mengerjakan apa yang kuperintahkan. Dan kau, kalau kau sampai macam-macam, awas, pecat kau, mati. Nyonya, tinggalkan Titi berencak ini, biarkan dia sendiri. Biar dia membersihkan semuanya, ayo. Mama, papa,
Bisa-bisa ibu kita marah besar. Untung Bibi pintar benar ngambil nasi sama lauknya nggak ada suaranya ya. Ngantuk, tidur ah. Waduh, Desi, ibu kemari. Desi, aduh, celaka kita Desi. Papa, belum tidur pa? Belum. Kok Titi sendiri belum tidur? Kenapa? Enggak, Pak. Belum ngantuk kok. Oh, tidur ya, Ti, ya? Loh, kenapa ada piring di sini, Ti? Makan ya? Iya, Pak. Aduh, kau ini bagaimana, Ti? Kenapa kau makan di sini, eh? Di tempat tidur? Dasar tidak tahu aturan, jorok! Kan ada meja makan, Ti? Tingkahmu ini juga sangat memalukan. Memangnya kau kelaparan, Tidak, Pak. Ayo dibereskan. Dan kau harus cepat tidur. Besok pagi jangan sampai bangun kesiangan, ngerti? Iya, Pak. Ada apa malam-malam kok ribut-ribut? Anakmu si Titi ini sangat keterlaluan, Ma. Masa dia makan di tempat tidur begini? Mari, sayang. Ibu bersihkan piringnya. Jangan, Bu. Jangan. Ampun, Bu. Kau ini bicara apa, Ti? Mari kan piring itu. Biar ibu yang membersihkannya. Ya, ayo. Iya, Bu. Nah, begitu. Ayo sekalian cuci tangan, ya. Mari ibu angkat. Iya, Bu. Bikin repot saja. Aku mau minum. Cepat. Hei, Titi. Desi, minum. Iya, Nak Ari. Ini. Enak saja. Panggil aku Ben Ari. Iya, maaf Ben. Nah, begitu kan enak. Hei, Dek. Aku tidak mau dilayani oleh Bibi. Aku tidak sudi. Loh, kan yang melayani di sini ya saya ini. Tidak. Aduh, sampai lupa. Menghabiskan pakaian ini. Mau kemana, Di? Nah, ke dapur, Den. Tapi saya belum selesai bicara, Di. Sudah paham, Den. Oh, belum semua. Pokoknya, mulai sekarang yang harus melayani aku adalah Titi dan Desi. Loh. Mereka kan... Tidak, itu sudah peraturan di sini. Peraturan? Nah, peraturannya siapa? Siapa yang ngatur? Aku, yang sama. Hah? Maaf, Nyonya, maaf. Dan kau perlu tahu, mulai sekarang kau tidak kuizinkan bekerja di sini lagi. Tidak, Nyonya. Tidak ada tapi-tapian. Sekarang segera kemasi pakaian, dan kau boleh segera pergi dari sini. Tapi, salah saya apa, Nyonya? Kau tidak perlu banyak tahu, Abi. Ini, terima uang darimu. Kau harus pergi sekarang juga. Ayo. Padahal kau tidak bersalah apa-apa. Bagaimana nanti nasib Non Titi dan Non Desi? Aduh, kasihan mereka. Hmm.
Tadi aku lihat kok ibu sendiri yang mengerjakan semua pekerjaan ini. Memangnya bibi kemana? Itulah pak, bibi mengaduh, mengeluh. Dia tidak tahan menghadapi Non Titi dan Non Desi. Mereka sangat rewel dan nakal. Akhirnya bibi minta pulang. Nah, kalau sudah begini, siapa yang repot coba? Semuanya harus bekerjakan sendiri. Karena aku yang capek sendiri, pak. Betul-betul bandel. Awas, di mana mereka? Biasa, paling juga di kamarnya. Betul-betul perlu dihajar. Sekarang segala rencanaku sedikit demi sedikit akan menjadi nyata. Titi dan Desi lama kelamaan pasti menderita. Kemudian secara perlahan-lahan mereka akan sakit, lalu mati. Dan semua warisan harta benda ini akan jatuh kepada anakku satu-satunya, si Ari. Ampun, kalian seenaknya saja berbuat. Perintah sana, perintah sini. Nah, akhirnya coba kalian perhatikan sekarang. Perhatikan. Siapa yang mengerjakan semuanya ini? Siapa yang capek? Tapi sudah diam. Gara-gara kamu bibi akhirnya pulang, tidak betah di sini. Itu semua karena kamu rewel, tahu? Tapi itu tidak berbuat apa-apa pada bibi, pak. Iya, pak. Sudah diam. Kalian rupanya sudah pintar bohong ya, eh? Ibu yang menerima pengaduan dari bibi bahwa kalian berdua ini sangat nakal dan rewel, dan itu sebabnya bibi pergi dari sini. Nah, sekarang kalian harus membantu mengerjakan pekerjaan di rumah. Ngerti? Iya, Pak. Macam-macam saja. Bagaimana? Kenapa tidak ikut bermain? Tidak, Bu Guru. Kita sana. Ibu akan berusaha membantu. Titi akhirnya menceritakan kejadian yang dialaminya kepada Ibu Guru. Maka Ibu Guru yang baik itu pun segera menyampaikan persoalan Titi kepada papanya. Baiklah, Bu Guru. Saya akan berusaha menjernihkan persoalan Titi anak saya. Dan saya terima kasih sekali atas perhatian Ibu Guru. Mana mungkin aku membuat anakmu sengsara, Pak? Sebab aku kan sudah mengakui Titi dan Desi adalah anakku sendiri. Tidak mungkin, Pak. Tidak mungkin itu kulakukan. Tidak benar apa yang dikatakan Titi kepada Ibu Gurunya itu. Tapi mana mungkin Bu Guru itu mengada-ngada? Tidak mungkin dia bermaksud mengadu domba. Si Titi itulah yang mengada-ada. Gara-gara kamu, ibuku jadi dimarahi. Mulutnya ancol, mengadukan apa-apa pada orang lain. Kau tidak pantas dikasihani, Titi. Habis, ibumu jahat. Apa kau bilang? Kau berani lancang, ha? Bet! Kupukul kau nanti. Jangan pukul Desi. Desi masih kecil. Maafkanlah, dia belum mengerti apa-apa. Tapi kalian semua sudah kurang ajar. Titi, Desi, hari ini kalian tidak usah pergi ke sekolah. Mengerti? Kalian jangan macam-macam. Papamu sedang dinas keluar kota, maka kalian harus menuruti apa yang ibu katakan. Ngerti? Iya, Bu. Kerjakan semua pekerjaan rumah. Cuci pakaian, cuci piring, dan masak. Jangan lupa, rumah ini harus dipel. Kalau tidak beres, jangan harap ibu akan kasih makan. Ngerti? Tapi, kalau Desi, nanti bagaimana? Tidak usah sekolah. Kerjakan apa yang diperintahkan. Aduh, Kak. Sekarang saja, aku sudah lapar. Mengapa aku diperlakukan begini? Jangan banyak ngomong! Cepat kerja! Atau aku pukul, ha? Thank you.
Lapar deh. Aduh, tunggu, tunggu kakak akan ambilkan ya. Tinggal membuka lemari makan ini, maka aku akan mendapatkan makanan untuk Desi dan untukku sendiri. Nah, mau mencuri makanan ya? Enggak, kak, enggak. Sudah diam, enggak belajar bohong, ha? Sungguh, kak, aku enggak bohong. Aku hanya... Apa bohong segala? Nah, itu yang kegungan itu apa? Tempe, kan? Iya, tempe. Nah, enggak bisa muncul, kan? Ayo, kembalikan! Atau kau mau dimarahi ibu? Jangan, kak Ari. Jangan diadukan. Tempe ini untuk makan saya dan Desi. Kami berdua belum dikasih makan sama ibu. Kami hanya makan makanan sisa. Saya dan Desi lapar, kak. Ah, jangan sama nangis, kak. Itu kan salahnya sendiri. Kamu bangga. Kamu melawan cinta ibuku. Ayo, kembalikan tempe itu. Tapi, kami lapar. Kembalikan! Iya, kak. Iya. Kak, lapar, kak. Tempenya dirampas sama Kak Ari, Des. Tapi, Desi lapar, kak. Kita tunggu sampai papa pulang ya, Des. Gak tahan, kak. Lapar. Kak Desi juga gak tahan, Des. Kali ini, terserah. Papa mau percaya apa enggak? Atau Kak Desi mau dimarahin apa enggak? Pokoknya, akan kakak adukin pada papa. Bagus. Kau adukan saja pada papamu, ya? Tapi kau tidak akan tahu berapa lama papamu pergi. Anak bandel. Kau mau? Kau tak kerja? Kau tidak kerja? Atau kalian pergi saja dari rumah ini? Ayo pergi. Biarkan mereka pergi. Anak-anakku kan masih kecil-kecil. Mereka belum. Apa jangan salah sangka? Aku sama sekali tidak menyuruhnya pergi. Itu atas kemauan mereka sendiri, Pak. Kalau Papa tidak percaya, tanyakan kepada mereka. Aku tidak menuduhmu begitu. Tapi aneh rasanya. Sebab anakku tidak pernah pergi-pergi seperti ini. Jadi Papa menuduhku bahwa mereka aku usir, begitu? Entahlah. Mau kemana lagi, Pak? Papa kan baru datang. Di luar hujan, Pak. Deras. Nanti sakit lagi. Aku harus mencari mereka, anak-anakku. Mereka bukan anakku, Pak. Kak. Kapan? Biar deh. Kita harus mencari perlindungan. Kakak tak tahan dengan kekejaman ibu. Ya. Tapi... kita akan kemana, kak? Entahlah. Kita harus sabar, Des. Mama. Mama. Ayo, Des. Kita menyeberang. Hati-hati. Banyak kendaraan. Desi. Desi takut, kak. Awas, Des. Udin! Papa! Desi. Ini Papa Desi. Kau tidak apa-apa kan? Papa, ibu jahat, Pak. Kejam, Pak. Jangan, Desi. Sakit, Pak. Kau akan segera sembuh. Hanya terserempet saja, kan? Kita segera ke rumah sakit.
Awas dulu. Rupanya Tuhan menghendaki demikian.